Kabar terbaru dari Asian Games. Timnas U24 akan menghadapi China Taipei di laga kedua grup pada Kamis 21 September 2023. China Taipei takluk 2-0 di laga pertama melawan Korea Utara dan Indonesia menang 2-0 di laga pertama melawan Kyrgyzstan. Kemenangan Indonesia diraih dari tim di peringkat 97 FIFA. Tentunya timnas lebih percaya diri menghadapi laga kedua melawan China Taipei. Dengan hasil tadi malam, timnas Indonesia juga memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar. Melihat dari skema, mungkin Coach Indra Safri akan merubah sedikit formasi di laga kedua ini karena keterbatasan pemain yang ada. Berikut prediksi susunan pemainnya. Untuk menjaga gawang, kemungkinan ada Hernando Ari. Untuk lini pertahanan ada Rizky Ridho bersama Dewangga, mengistirahatkan Andi Setio. Sedangkan untuk back sayap ada Doni Tri dan juga Robi Darwis. Untuk lini tengah ada Zarian Abimanyu bersama Rahmat Irianto dan tentunya Muhammad Taufani. Untuk lini serang timnas ada Egy Maulana Fikri, Ramai Rumakik dan juga Titan Agung sebagai striker. Akankah timnas Indonesia U24 kembali meraih kemenangan di laga kedua nantinya? Ya, ketemu lagi ya dengan saya Rikan di channel saya Rikan Official. Jangan lupa subscribe dan dapatkan 5 sepak bola terbaru dari kami setiap hari.